Wah, Ipin, kamu mau kemana hari ini, Pin? Tidak ada, Upin. Aku tidak kemana-mana. Kamu mau ajakin aku naik mobil ini, ya? Iya, ayo kita jalan-jalan sambil latihan ngedrift Upin dengan mobil ini. Nah, itu yang aku tunggu-tunggu. Kenapa kamu baru sekarang ajakin aku naik mobil ini, Upin? Aku pengen sekali, sudah lama pengen sekali naik mobil ini. Tapi ini kan bukan mobil yang bagus-bagus amat, Pin. Cuman mobil untuk latihan ngedrift. Emangnya kenapa sih kamu pengen sekali naik mobil ini, Pin? Iya, karena aku lihat mobilnya bagus sekali. Oh, karena kamu suka dengan model mobil ini. Iya, Upin. Waduh, Upin juga suka dengan model mobil ini. Tapi mobil ini sangat bagus untuk digunakan kalau kita latihan ngedrift, Pin. Emangnya iya, Upin? Iyalah, karena dia licin sekali kalau di jalanan. Wah, mantap itu, Upin. Iya. Wah, tapi aku agak susah belajar ngedrift, Pin. Gak tahu kenapa. Wah, kenapa itu, Pin? Tidak tahu. Karena latihan ngedrift itu membutuhkan waktu yang sangat lama, Pin. Wah, tidak apa-apa, Upin. Kamu belajar pelan-pelan. Nanti juga kamu bisa. Iya, ya sudah kalau begitu. Oke, kalau begitu kita berdua langsung jalan-jalan ya dengan mobil ini. Upin akan coba lagi untuk belajar ngedrift. Iya, kamu jangan patah semangat, Upin. Kamu harus semangat dong, biar kamu nanti bisa hebat latihan ngedrift, biar kamu bisa ikut kompetisi mobil drift nanti. Iya, wah, ya sudah kalau begitu, ayo cepat masuk. Kita berdua, kamu akan jadi asisten Upin latihan ngedrift. Oke, baiklah. Oke. Waduh, licin sekali guys mobil ini guys. Ayo kita lihat. Tuh, kamu sudah bisa, Upin. Tidak seperti itu, Pin. Harus lebih lancar lagi. Tetap saja kamu bisa ini. Tuh kan. Karena itu pelan sekali. Coba kalau cepat seperti ini. Tuh, Upin. Upin selalu lewat dari jalur. Berarti kamu belok sebelum belokannya, Upin. Iya, aku sudah coba. Tuh kan, menabrak. Wah, tidak apa-apa, Upin. Namanya juga kamu belajar. Kamu tidak perlu takut untuk salah. Iya, baiklah kalau begitu. Banyak orang berjualan di sini. Ayo kita lihat tempat apakah ini. Wih, banyak tempat berjualan sini, Pin. Wah, ayo kita lihat dulu, Pin. Wah, mereka jualan apa di sini ya? Kenapa ada Pak Satpam di atas sana? Sepertinya dia nyangkut, Upin. Iya ya. Wah, ayo kita lihat di sini, Pin. Wih, tempat apa ini? Tempat berjualan. Iya, sepertinya begitu, Upin. Wah. Waduh, aku tidak mau pergi ke sini. Kan masih ada toko lain yang bisa kita kunjungi, Upin. Daripada pergi ke sini, ayo cepat kita lanjutkan ngedrift saja, Pin. Aku bosan di situ. Iya, aku juga. Tempat ini untuk membeli sembako sepertinya ya, Ipin. Iya, mungkin begitu, Upin. Tempat untuk membeli sembako. Iya. Oke, kalau begitu kita lanjut ngedrift lagi. Wow, gokil. Tuh, kamu semakin lama semakin bisa, Upin. Iya ya. Iyalah. Waduh, weh, hati-hati, Pin. Aduh. Oke guys, mantap ya. Upin, banyak sekali angkot di jalanan, Upin. Iya, mereka sedang mudik, Upin. Wah, mantap ya. Sekarang ayo kita pergi ke rumah Mail dan Mail dan Fizi. Dan kita coba ajak mereka jalan-jalan, yuk, Upin, yuk. Iya, ayo. Oke. Ayo kita ke rumahnya Mail dan Fizi. Wih, gila.
Upin sudah mulai lumayan ngerif-ngerifnya ya Upin. Iya, kamu sudah lumayan hebat Upin. Kalau aku tidak bisa sama sekali kalau ngerif. Iya ya, waduh weh. Lewat tuh kan kalau cepat Upin lewat Pin. Berarti kamu harus belok sebelum belokannya kan Upin sudah bilang. Iya ya, wah susah ya. Aduh, wah gokil susah sekali guys. Permisi. Malilan Visi ada di rumahnya enggak ya? Ayo kita lihat Upin. Oke oke baiklah. Waduh, rusuh sekali di jalan guys. Wah, menabrak coy. Ini dia rumah mereka. Ayo kita panggil. Ma Ilvisi. Kok ada ayam Rembo di sini Ipin? Kamu mau kemana ayam Rembo? Hai ayam Rembo. Hai ayam Rembo. Upin jangan ganggu dia, nanti dia akan mematok kamu kalau dia marah. Emang iya ya? Iya. Oke. Malvisi belum bangun, Pin. Bagaimana nih? Kita tunggu aja sebentar, pasti mereka berdua akan keluar, Upin. Oke, baiklah kalau begitu. Hei Upin, Ipin, kalian berdua dari mana saja? Kami dari wah, mereka menembak Pak Polisi, guys. Ipin, ayo kita pergi, tidak usah ikut dengan Malvisi. Kenapa teman-teman? Karena kalian berdua nakal dan menembak pak polisi. Kalau kalian menembak lagi, kami akan pergi. Wah, Ipin juga nakal ya. Iya, kamu lihat Ipin juga nakal. Ya sudah kalau begitu. Kalian berdua mau ikut kami tidak naik mobil ini? Wah, mobilnya cuma bawa dua orang Upin. Iya Upin. Oh iya ya. Iya Upin, kamu sih nggak memperhatikannya. Bagaimana sih kamu ini? Harusnya kamu bawa mobil untuk 4 orang kalau kamu mengajak 2 orang lagi. Iya, benar itu Ipin. Waduh, ada-ada aja Upin ini. Ya sudah kalau begitu, aku minta maaf. Nanti lain kali aku ajak kalian ya. Ya tidak apa-apa Upin. Ya sorry ya Mail. Iya, sorry ya Visi. Iya Upin, tidak apa-apa. Ayo Ipin, kita jalan lagi Pin. Wah, aku salah ternyata. Ayo Pin, cepat masuk Pin. Oke Upin, baiklah. Permisi teman-teman. Permisi Visi. Aku mau keluar dulu. Waduh, ada Upin KW guys. Dia ketakutan karena Ipin sangat brutal menembak-nembak orang. Oke, kita sekarang langsung pulang aja Pin ya. Kita berdua kan belum sarapan. Iya Upin. Baiklah kalau begitu Pin.